Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI terus komited memastikan Malaysia kekal menjadi destinasi pilihan pelaburan unggul di rantau Asia dengan aliran pelaburan berkualiti tinggi. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Promosi Pelaburan dan Fasilitasi MAIDA SC Basuria Murti berkata, biarpun negara berpandangan gelombang pandemik COVID-19, Malaysia masih berjaya meraih RM167 bilion pelaburan pada tahun 2020. Menurutnya, bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini, sebanyak RM107.5 bilion pelaburan telah diluluskan dengan peningkatan sebanyak 69.8% berbanding tempoh sama pada tahun lepas, meliputi pelaburan asing FDI iaitu sebanyak RM62.5 bilion. Sebenarnya, jumlah pelaburan asing yang kita terima dalam sektor perkilangan adalah dalam lingkungan 50 hingga 60%. Tetapi adalah menjadi aspirasi kerajaan Malaysia untuk memastikan bahawa jumlah pelaburan yang diluluskan dalam ekonomi, khususnya dalam sektor perkilangan, adalah seboleh-bolehnya 50% lah, ya, di mana kita juga ingin menarik lebih banyak pelaburan tempatan. Bagi separuh tahun ini, jumlah pelaburan asing adalah begitu tinggi. Kalau tak silap saya, lebih kurang 80%. Ya, dalam sektor perkilangan. Tambahnya, MAIDA turut menjangkakan nilai pelaburan yang akan diperoleh sehingga hujung tahun ini akan melebihi tahun sebelumnya, iaitu pada kadar RM167 bilion. Jelasnya, nilai itu akan terus meningkat pada tahun 2022 dengan anggaran sasaran nilai pelaburan sebanyak RM200 bilion dengan menarik pelaburan berkualiti tinggi. Kita berpendapat isu COVID akan reda lah kalau kita bandingkan, ya. Lebih-lebih lagi bila kita telah pun menjalankan vaksinasi yang meluas, ya. Sebab waktu COVID ini memang adalah mencabar untuk kita menarik pelaburan, ya. Tapi namun demikian, ya, kalau kita perhatikan prestasi pelaburan yang kita telah menarik tahun lepas dan juga tahun ini adalah memberangsangkan lah, ya, given the fact that kita menghadapi COVID. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Pejabat Operasi Melaka Hari ini, MHI iCrew. Hadir sama pengarah bahagian pelaburan domestik MAIDA Sukri Abu Bakar dan pengarah MAIDA Melaka Jaibalan Hari Rajan. Mengikut rekod, daripada 2,110 projek pelaburan yang diluluskan tahun ini, 367 daripadanya melibatkan sektor perkilangan, 1,717 sektor perkhidmatan dan 26 adalah industri primary. Ia dijangka akan menyediakan hampir 45,000 peluang pekerjaan khususnya buat warga tempatan.